atau PKL adalah sebuah ajang bagi siswa atau mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sebenarnya. Di sisi lain, program PKL merupakan salah satu kegiatan yang wajib diikuti selama menempuh pendidikan sehingga menimbulkan persoalan karena mereka membutuhkan tempat, waktu, dan biaya untuk mengikuti PKL. Siswa atau mahasiswa pasti membutuhkan tempat PKL yang representatif. Dalam proses pendaftaran PKL, siswa atau mahasiswa selama ini selalu harus datang langsung. Hal ini tentunya membutuhkan effort yang lebih karena masih bersifat manual, seperti kemungkinan data proposal tercecer dan juga membutuhkan biaya yang lebih. Selain itu, mahasiswa harus menunggu bahkan sampai berbulan-bulan. Hal lainnya adalah pelaksanaan PKL yang harus datang secara langsung sehingga ketika pandemi COVID-19, PKL tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan lainnya adalah penempatan lokasi PKL yang tidak sesuai dengan minat atau jurusan karena tidak ada pilihan lokasi PKL. Sedangkan di sisi lainnya, siswa atau mahasiswa masih harus datang secara langsung untuk menyerahkan laporan dan lembar pengesahan di lokasi PKL. Dan kemungkinan terdapat pungutan liar karena masih adanya sistem birokrasi yang berhubungan dengan personil. BPSDM Migas hadir dengan memberikan solusi untuk persoalan PKL dengan mengembangkan sebuah sistem PKL yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan layanan sistem aplikasi PKL PPSDM Migas, PKL di PPSDM Migas dilakukan secara aman, mudah, hemat atau gratis, cepat dan tepat. Setelah menggunakan sistem aplikasi PKL di PPSDM Migas, pendaftaran melalui sistem tidak perlu datang ke lokasi PKL. Konfirmasi penerimaan diterima maksimal 3 hari kerja setelah pendaftaran. Pelaksanaan PKL ketika pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan secara online. Penempatan lokasi PKL sesuai dengan pilihan peserta. Di sistem PKL PPSDM Migas telah memberikan layanan pilihan lokasi yang dapat dipilih sendiri oleh peserta PKL. Penyerahan laporan dan lembar pengesahan peserta dapat dilakukan melalui sistem dan tidak perlu hadir di lokasi PKL. Bebas pungutan liar sehingga tidak mengherankan jika triwulan pertama tahun 2022 jumlah peserta PKL mendaftar di PPSDM Migas adalah 757 orang. Halo, nama saya Kinanti. Saya berkuliah di Universitas Dian Suwantoro Semarang, jurusan Ilmu Komunikasi, dan memilih PPSDM Migas karena pertama, pendaftarannya dapat dilakukan secara online sehingga saya tidak perlu datang langsung ke PPSDM Migas ataupun mengirimkan surat. Begitu juga semua kegiatan administrasi juga dapat dilakukan melalui sistem aplikasi. Semuanya sangat mudah dan juga bisa menghemat waktu serta biaya.